warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum maw'idhah. Qad ja'akum maw'idhatun mir rabbikum wa shifaa'. Mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudah. Wahudaw warahmatul lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mim ya jama'un. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna kadiba yaumal qiyamah. Inna allaha ladhu fadlin alan nas walakinna aktharahum la yashkurun. وَمَا تَقُونُ فِي شَأْنِهُ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ illa kunna alaikum syuhudan ittufiduna fihi. Wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dharratin fil ardh wala fis sama'i wala aswara min dhalika wala akbar illa fi kitabim mubin. So
Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesempatan beribadah di bulan suci Ramadan. Salawat berbingkai salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, jalan-jalan ke Jakarta, pulangnya membawa bakso. Perkenalkan nama saya Nabila dari SD Negeri 2 Giri Marto. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, tema kultum kita hari ini adalah Al-Quran obat penawar hati yang sakit. Mari kita renungkan bersama bagaimana Al-Quran bisa menjadi obat bagi hati yang sakit dan terluka. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasifa lima fis sudur. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Qur'an dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang ada di dalam dada. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, Al-Qur'an is the antidote to a sick heart. Al-Qur'an adalah sumber obat penawar bagi hati yang sakit karena dosa. Akibat hati terluka karena kesalahan yang dilakukan, Al-Quran adalah obat ketenangan dan kedamaian. Dalam setiap ayatnya, Al-Quran mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon ampunannya dan memperbaiki diri. Rasulullah SAW juga telah mengajarkan kepada kita pentingnya Al-Quran dalam menyembuhkan hati yang sakit. Beliau bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minul lazi yakra'ul Qur'an wa yakmalu bihi kal utrojah. Ta'muha tayyibun warikhuha tayyibun. Wal-mu'minul lazi la yakra'ul Qur'an wa yakmalu bihi katamroh. Ta'muha tayyibun walarik halaha wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul qur'an karaihanati rikhuha tayyibun wa ta'muha murrun wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul qur'an kalhandalah ta'muha murrun au habitu warihuha murrun. Perumpamaan mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah utrujah, buah sejenis jeruk, baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah kurma, tidak berbau tetapi manis rasanya. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti raihana, sejenis kemangi, baunya harum tapi pahit rasanya. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti hanzalah, sejenis labu pahit, tidak berbau dan pahit rasanya. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita bisa memahami membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan adalah obat bagi hati yang terluka dan memberikan kebaikan yang tak terhingga. Jadi, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai obat penawar bagi hati yang sakit. Sahabat kurma yang budiman, mari kita berdoa dalam syair. Semoga kita mendapatkan berkah dalam mencintai Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran wa
waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawat tahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, mencari ikan membawa umpan, tidak lupa membawa jala. Semoga kita di bulan Ramadan selalu mendapat ridho-Nya. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, demikian tema kultum kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.